ya Allah. Lagi dihilangin komedonya banyak. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, di Rivinalda Channel. Sekarang ada di Dia Estetik Biara Banyuwangi ya. Lagi nemenin suami di perawatan. Gimana Dedi? Nemenin suami orang istrinya di perawatan. Tadi aku sudah ya, aku duluan baru suami gantian. Deh, beda bersih enggak, teman-teman? Ya. Wih, mami bagus anak kalau begitu sih. Iya aslinya ya. Aku hasilnya kayak bindol-bindol gitu. Coba lihat tuh, Bi. Gini ya teman-teman. Ceritanya tuh aku nggak tahu kalau dia tuh mau ngajak ke sini. Soalnya janjinya tuh dia mau foto ke salon, mau foto rambut. Tapi malah jadinya aku juga dipesenin katanya guys. Ya wes akhirnya nurut aja sama istri. Dengan ini aku tuh tahu guys, tahu ternyata cantik itu butuh perjuangan. Serius ini, yang cowok kalau nggak pernah nyoba ini sakit sekali teman-temannya. Rasanya wow banget, sakit dan juga butuh pengorbanan. Nah, ini tehnya datang. Saking sakitnya minta teh. Minum kasih mbak. Iya. Nah, ini kita istirahat dulu ya. Si mami sudah dari tadi. Foto kan baru masuk, jadi baru dikasih teh juga. Kita minum dulu ya. Mami sudah. Ini mami. Teh mana? Kan ada dua. Udah punya mami. Tapi gimana ya, bagus nggak teman-teman? Coba buka lagi. Jadi agak kesini nih. Ini ya teman-teman hasilnya lumayan. Ini yang hilang sudah. Ini yang sudah ya. Ini yang belum. Cuma nggak terlalu kelihatan. Ini nggak boleh dilepas ya, nanti dimarahin nanti. Karena belum selesai ya, ini istirahat ya, dulu karena kesakitan. Serius, ini sakit-sakit beneran ya, nggak dibuat-buat. Jadi ya teman-teman, apa ya intinya? Ini belum seberapa. Ya, emang ada lagi? Kayak gitu ya orang perawatan ya. Makanya buat kalian cowok gak usah terlalu berharap menuntut ya sama pasangan. Karena kalau gak mau bermodal ya sudah terima apa adanya. Kayak gitu ya Om ya. Mantul. Apalagi akhirnya buat, sadar. Apalagi sadar. Bagus lah mesti ya. Ini kita saling mengingatkan aja ya teman-teman, biar hubungan kita sama pasangan kita tuh harmonis kayak gitu. Kalau dari segi ya sudah nggak apa-apa ya. Sekali-kali ya. Nanti kalau sekali-kali sebulan sekali, dua minggu sekali. Oke ya teman-teman. Kita mau lanjut ya. Oke. Biar mempersingkat waktu. Aku mau lanjut dulu tapi belum datang sih teman-teman untuk anunya. So lihat saja prosesnya bagaimana ya untuk yang berikutnya. Karena ini sudah selesai, kayaknya ini setengah aja belum selesai nih teman-teman ya. Oke. Kita lanjut. Ini ya, lagi dihilangin komedonya banyak. Bapak ada yang mabuk ya. Ke proses selanjutnya ya. Proses apa? Atau rempelas. Ngawur. Biar halus. Komedonya tadi ya. Gak bercanda guys. Mbaknya yang benar. Ya iyalah mbak yang tahu. Langsung kayak anu ya, aspal Korea. Halus. Ini kalat ya. Ini masih panjang Dedi. Oh, nanti ya. Dedi di open. Wajah, mau di open? Oh. Ini baunya khas ya Pak. Bau obat gitu ya. Merem. Yang semau untuk tetap bersama.
ini proses omega ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi proses perawatan kita hari ini. Yes. Jadi sebenarnya aku tuh nggak tahu ya, dia tuh ngajakin kesini, cuma janjinya tuh mau potong rambut katanya. Mau salon. Ya mau salon potong rambut. Tapi ternyata mau kesini. Aku juga baru sadar ketika di dalam loh teman-teman. Mbak bilang whitening gitu tadi ya. Iya kayak gitu. Saya baru sadar itu. Kok whitening potong rambut kayak gitu ya teman-teman. Jadi tiba-tiba aku juga disuruh perawatan guys. Tapi ada hasilnya juga. Makasih ya Mami. Sama-sama deh. Kalau gak diketukin, mungkin dia tahu ya. Aku gak mungkin mau ya guys. Iya, kalau aku pamit aja jadi perawatan, dia gak mau teman-teman. Nah, jadi padahal tadi katanya Mbak apa, wajahnya sangat kok. Iya, tadi harap apa nganjurin juga setiap 1 bulan sekali itu perawatan guys. Ternyata juga kita dapat ilmu, gak cuma cewek aja yang perawatan, tapi juga cowok diperlukan perawatan. Dan guys, perlu apalagi tadi skincare. Skincare juga berapa banyak sekali perawatannya. Jadi intinya ya, meskipun gak bisa perawatan yang wow, setidaknya kita bisa menjaga pemberian kesehatan Tuhan ini aja. Ya. Intinya kita rawat dengan baik-baik lah. Itu aja ininya teman-teman, meskipun dengan cara apapun ya. Nah, semoga video ini sedikit bermanfaat buat kalian yang menonton. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang belum subscribe dan juga like-nya. Oke, okay, sampai jumpa, bye-bye.